Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Kapolres Dairi Sumatera Utara AKBP Reinhard Habonara Nainggolan masih menjadi sorotan. Diketahui AKBP Reinhard diduga menganiaya dua personil Intelkam Polres Dairi, yakni Bribka David Sitompul dan Bribka Hendrik Simatupang. Sempat membantah terkait dugaan penganiayaan tersebut, kini dikabarkan AKBP Reinhard meminta maaf. Selain itu, saudara, AKBP Reinhard juga mengatakan telah mengunjungi kedua anak buahnya tersebut ke RSUD Sidikalang. Pihaknya merasa bertanggung jawab dan sebagai bentuk permohonan maafnya, AKBP Reinhard juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sebelumnya diketahui, pada Senin 28 Agustus 2023, Reinhard juga mengaku telah dipanggil ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. Dalam keterangan tertulis disebutkan, kasus ini bermula saat Reinhard melaksanakan olahraga pagi, yakni pada Senin 28 Agustus 2023, sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu, ia mengaku juga sambil melakukan pengecekan terhadap pawas, pada, dan personil yang melaksanakan piket SPKT, mako fungsi, dan RTP atau Rumah Tahanan Polri. Saat itu, dia menemukan bahwa pawas, padal, dan petugas yang melaksanakan piket jaga tidak menjawab panggilan radio HT. Kemudian, dia pun memanggil piket provos dan menyampaikan agar memanggil Wakapolres, Kabak Operasional, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Samapta, serta Kasat Lantas dan Kasat Narkoba. Sehingga cerita saudara, pada saat mengecek petugas piket Intelkam, dia menanyakan kenapa tidak menjawab HT, karena HT dikatakannya berfungsi dengan baik. Kemudian dia pun melakukan tindakan disiplin berupa tindakan fisik pembinaan kepada kedua petugas piket tersebut, yakni Bribka David Sitompul dan Bribka Hendrik Simatupang. Yang mana 04 titik 00 saya cek personel tidak di tempat, ya. Jadi saya katakan atas nama berita apa itu? Berita, inisial? No, no, no. Nah, yang semalam, kamu atau tidak? Yang semalam siapa yang tidak lihat? Iya, iya. Inisialnya apa? Ah? Amos. AT. Ya, semua pakai inisial. Pakainya? Berita. Berita AT. Ya. Ada berita AT yang tidak dimaksanakan. Oleh karena saya mengecek seharusnya tugas itu tidak cuma saya, rekan-rekan saya semua di sini benar ya rekan-rekannya? Di dalam manajemen ya, akhirnya sebelum saya mengambil tindakan tadi pagi itu tindakan disiplin saya apelkan dulu semua piket, saya bilang Pak Wakapolres, datang Pak Wakapolres ya, dan juga para kasat yang melaksanakan piket fungsi anggotanya ya, terdiri dari Kasat Samapta, ada tahu tadi ya, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, kemudian Kasat Narkoba, ya, Kasat Intel. Bang, nanti bang, gabung aja bang, nanti videonya bang ya, karena sudah legal nanti ya, nantinya. Setelah itu, ya, ini mana nih akuannya ini, hei, lihat semua, ini rumah kita, kasih buah. Mana akuannya? Mana kuahnya? Coba, kasih air kuahnya. Berat, berat. Kamu, cuma. Saya sudah kumpul semua, saya sampaikan. Dalam apa yang saya ya, saya panggil. Tadi ya. Kosong, tiga, tiga, kosong, kosong. Nah, kosong, 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 bilang satu, gak ada yang nyawa 7-0-0, bilang satu, gak ada yang nyawa 9-0-0, bilang satu, gak ada yang nyawa 8-0-0, bilang satu, gak ada yang nyawa. Benar gak? Benar gak? Seharusnya gak cuma tugas aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.